mendapat penghasilan 1 miliar tanpa usaha, tanpa kerja keras. Nah, tanpa itu kerja, tanpa. Saya itu namanya manusia mungkin banyak kelemahan. Nah, kira-kira apa yang menjadi kelemahan saya yang harus saya dorong supaya menjadi motivasi saya untuk mencapai keinginan itu? Gak boleh punya sifat 18, kamu masih ada gak sifat 18? Oh, mudah-mudahan gak ada loh, Pak Ji. Jidatmu itu lah. Masa sih, Pak Ji? Iya, kamu nih, ya. Kalau lihat apa, kamu suka neplok jidat. Waduh, ya betul. Betul gak? Tepuk tangan! Coba kebiasaan nepok jidatnya dikurangin gitu loh. Ini hobi nepok jidat. Bos, kalau lu lihat sesuatu yang gak mungkin, jangan nepok jidat. Tepok ini, tung tung. Wah. 9 kali, Pak Ji. 9 kali. Oh, ketanya awalah. Kok ya begini? Oh ya betul. Kok tahu, Pak Ji? Gua keker jidat. Wah. Karena di jidatnya kamu tuh isinya sidik jari. Kan gue teropong, bos. Lo ngomongnya gue teropong. Jadi bapak dan ibu, hindarin tepok jidat. Kata Allah, kamu tuh gak ngapa-ngapain. Yo ngapain kok ya tepok jidat. Kan semuanya kalau gak seizin aku juga gak nyampe. Berarti yang ini seizin Allah. Iya. Kita nepok jidat, bisa gak ya? Bahwa ininya nih jangan ditepok, karena kalau ditepok, sepertinya nih Allahnya gak berperan. Menyepelekan. Bahasa premannya tuh menyepelekan. Kalau bahasa menghujatnya tuh namanya mencela Allah. Bahasa halusnya komen. Komen gitu. Yeah. Nah coba hindarin itu dulu. Latihan. Bisa. 1 miliar bos. Betul. Saya nggak setuju teman-teman pada kerja, asli nggak setuju. Makanya orang tanya Ji, kamu kok ya seminar setiap hari Selasa? Gua mau liburin tuh peserta RDA yang biar nggak pada kerja. Emang saya bikinnya Selasa. Di mana-mana orang bikin seminar Minggu, Sabtu. Misalkan bikin seminar apa misalnya? Udah di Sabtu, saya gak mau. Selasa, Senin, gitu. Jadi hari-hari kerja saya pengaruhi untuk dia gak ngerti. Emang saya racun. Tapi kan bener Pak, saya mau mensiunin Dini. Tapi gak ada target. Apa tuh? Targetnya cuma satu, mencari ridhonya Allah. Itu doang. Saya gak setuju bapak dan ibu mesti berantem. Kosok untuk hajatnya terkabul, fight sama siapa? Sama orang bank. Gelut mulu sama orang bank, nego, diskusi lagi sama mentornya, gelut lagi. Yo pun hanya orang bank, ya udah deh di approve. Wah, terus dia sorak-sorak, oh gue di approve. Dalam hatinya orang bank habis lo usahanya. Habis itu bu, mana ada yang enggak? Udahlah, kalau bisa kita utang sama banknya yang elegan aja, tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil, enggak ada nego. Ini kok ya nego gitu. Pokoknya yang saya bayar, bunganya saya enggak mau. Ya Allah, kata Allah, kan waktu di awal kamu udah iya bunganya. Ini bunganya gak mau dibayar, maunya pokoknya. Mesano banknya, kan dia bayar gaji karyawan, bayar listrik, bayar ini. Kok ya ono gitu ya? Yeah. Alasannya karena ribanya, bunganya riba. Bisa-bisanya, emang udah dari sononya. Oke? Okay? Okay. Jadi gini. Bapak jangan begini. Oh ya boleh. Soalnya gini Pak.